Secara harfiah, masjid merupakan kata serapan dari bahasa Arab dan diartikan sebagai tempat bersujud. Secara fungsi, makna masjid disepakati sebagai tempat beribadah bagi umat Islam. Aktivitas peribadatan yang banyak dilakukan di masjid yang ada di Indonesia meliputi ibadah sholat, membaca Al-Quran, hingga kajian keagamaan. Peran masjid pada hakikatnya memiliki fungsi yang sangat luas. Tidak hanya hablum minallah, tapi kegiatan hablum minannas dapat berlangsung di masjid. Ini juga yang menjadikan masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfungsi sebagai institusi terpenting bagi umat Islam. Salah satu masjid dengan fungsi keumatan yang terus terjaga adalah Masjid Darul Arqom. Masjid yang terletak di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat ini menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Islam. Aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah, kajian pendalaman ilmu Islam, dan kegiatan ibadah rutin lainnya menjadi pondasi dari keberadaan masjid ini. Tidak hanya kegiatan ibadah ini juga, dibarengi dengan fungsi-fungsi lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat di sekitar masjid. Dibangun sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1403 Hijriah, bertepatan dengan 28 Desember tahun 1982. Kemudian selesainya itu bulan Rajab, bulan Mi'raj tahun 1403 Hijriah, itu kurang lebih bertepatan bulan Maret 1983, itu sudah selesai 3 bulan lebih lah. Itu kan memang di Al-Quran disebutkan bahwa memakmurkan masjid itu adalah rumah-rumah Allah, khusus memang tempat ibadah, segala kegiatan ibadah terutama salat-salat berjamaahnya dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Namun demikian, yang disebut dengan makmurkan itu tidak sebatas hanya ibadah, tetapi umat. Mulai dari jamaah yang mengikuti salat berjamaahnya, kemudian lingkungan sekitar masjidnya, meluaslah sampai RT/RW-nya. Nah, disitulah kita berperan di dalam luar masjid, di samping ibadahnya. Apa yang bisa kita bantu dari donatur-donatur yang dipercayakan kepada masjid? Seperti infak sedekahnya kan? Nah, disitulah nanti kita seleksi bagaimana mereka, masyarakat itu, siapapun yang memerlukan, insya Allah kita bantu. Jadi tidak terbatas pada khusus ibadah saja. Nah, di samping itu ada yang diharapkan secara tidak langsung, maaf-maaf cakap itu, mungkin mereka yang selama ini segan datang berjemaah itu kan ada terbuka hatinya, hidayahnya masuk. Itu dampak efeknya gitu. Kalau kita ngajak langsung itu kadang-kadang kan agak lain penerimaannya kan. Kalau kita pelan-pelan gitu, mimpin dia, akhirnya, dan alhamdulillah itu Pak berhasil. Alhamdulillah. Dan malahan ada yang mu'alaf, itu 2 minggu yang lalu, ada yang datang mau dapat hidayah, mau masuk Islam. Thank you.
Syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain menjaga hubungan baik antar hamba dan sang holik Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha menciptakan hubungan yang baik antara makhluk dan sesamanya dalam bentuk sosial dan kemasyarakatan. Muamalah ini bukan hanya menjadi beban setiap individu, tapi juga kelompok. Para pengurus Masjid Darul Arqom ini menjunjung amanah yang diembankan para tetua terdahulu dalam menjalankan fungsi masjid sebagai perekat umat. Hal ini tergambar dari kegiatan sosial yang berlangsung setiap bulannya, yaitu menghimpun bantuan dan membagikannya kepada para mustahik. Kegiatan berbagi beras ini menjadi program infak beras Masjid Darul Arqom yang fokus pada pengumpulan beras dari para donatur hingga pendistribusian beras kepada yang berhak menerima. Giat ini rutin dilakukan setiap bulan bersama para amil Baitul Mal Masjid Darul Arqom untuk membantu kebutuhan beras masyarakat di sekitar masjid. Hingga saat ini, sedikitnya 3 kelurahan menjadi fokus dari pembagian gerakan infak beras Masjid Darul Arqom. Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang, Kelurahan Tanjung yang ada di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Setiap bulannya, Alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 500 sampai 700 kilo per bulan, kurang lebih. Untuk per tahunnya, belum sesuai data tahun kemarin, kami sudah dapat satu tahun sekitar 8 ton 850 kilo. Mekanismenya pertama kami share via media sosial, WA, Facebook, Instagram, YouTube. Dan terus kedua ya face to face mengajak masyarakat, jamaah, termasuk di tempat-tempat kerja kami masing-masing untuk menarik para muzaki rutin untuk tiap bulannya. Proses pendataan kami kerjasama sama perangkat desa setempat, termasuk RT, RW, kami berkolaborasi untuk mencari masyarakat yang kira-kira butuh bantuan. Sejauh ini, Alhamdulillah untuk, karena masjid kita di tengah-tengah antara RT 3 dan RT 1, sejauh ini sekitar 60-an, 60 untuk RT 1, 60 untuk RT 2, tapi masih bergilir karena berasnya belum tercover semua. Terus untuk juga daerah Kelurahan Tanjung sempat ada sekitar 20-an untuk di luar dari kelurahan kita. Target kami satu bulan itu kalau bisa sampai 1 ton. Sempat kemarin terkumpul sekitar 800 kilo, terkendala harga biaya naik, jadi menurun lagi untuk pendapatan berasnya sampai sekitar sampai 700-an. Harusnya kalau 1 ton insya Allah untuk satu kelurahan insya Allah tercover. Ya saya lihat mereka sangat terbantu. Tiap bulanan walaupun hanya 5 kilo, mereka kadang menunggu. Sempat kami pernah telat untuk membagikan, biasa tanggal 20-an kami sudah mulai bagi. Hampir akhir bulan kami belum bagi ya. Terdengar selentingan menunggu gitu. Kok belum ada? Mereka berarti Alhamdulillah mereka terbantu. Terus dampak kedua, banyak mustahik-mustahik itu yang tadinya jarang ke masjid, Alhamdulillah sekarang rajin ke masjid. Walaupun belum banyak, tapi kami sebagai pengurus masjid merasakan bertambahnya jemaah yang tadi itu. Memang harapan kami dengan ada pembagian beras ini, tujuannya sih menambah jemaah masjid kita. Jangan kita lihat masjid besar tapi jemaahnya sepi. Harapannya sih gitu. Sejauh ini kami masih berusaha lah untuk memenuhi kebutuhan yang kurang. Mungkin lebih giat lagi lah kami, terutama di bidang untuk promosi, untuk mengajak segala kalangan masyarakat lah untuk berinfak, karena memang kebutuhan beras ini mendasar, terutama ada pihak-pihak donatur yang enggan gitu ya untuk ikut dalam program ini. Thank you.
Sejatinya masjid memiliki tiga fungsi. Di antaranya adalah idaroh, imaroh, dan riayah. Fungsi idaroh adalah fungsi manajemen dan pengelolaan masjid yang selayaknya diatur dalam organisasi dan administrasi yang baik. Fungsi imaroh sangat erat kaitannya dengan pengelolaan masjid untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah, kegiatan sholat berjamaah, dan kehadiran majelis taklim. Selain itu juga kegiatan sosial merupakan bentuk lain dari fungsi imaroh. Sedangkan fungsi riayah adalah fungsi pemeliharaan lingkungan, kebersihan, dan keindahan masjid. Ketiga fungsi ini telah diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang standar pembinaan manajemen masjid. Kegiatan yang berlangsung saat ini adalah wujud dari penegakan fungsi imaroh yang dilakukan oleh kepengurusan Masjid Darul Arqom. Awalnya kami fokus pada jamaah lansia di masjid ini dulu. Ternyata dari pihak puskes menyarankan mereka untuk fokus ke lansia di masyarakat juga sekitar. Jadi alhamdulillah kami dengan sigap langsung kami proses untuk posyandu seluruh masyarakat di sekitar kelurahan Keranggan. Dan juga kami juga untuk kemungkinan untuk dari kelurahan lain untuk masuk. Ada beberapa peserta posyandu kita yang dari Keranggan Menjelang, Tanjung juga kita terima. Bahkan dari yang non-muslim pun sempat kita terima juga. Saya berpikir karena saya basisnya medis kan, terus saya berpikir apa kegunaan ilmu saya ini kalau ditetapkan kepada umat. Terus saya bermusyawarah sama teman-teman, gimana kalau kita buka program kesehatan untuk jemaah lansia. Saya lihat kalau untuk anak-anak sudah kita ajar ngaji, terus untuk masyarakat sudah kita bagi beras, terus untuk lansia ini apa? Kita coba untuk buka cek kesehatan. Alhamdulillah kita kolaborasi dengan pihak puskesmas, mereka mengiyakan dan alhamdulillah kami buka posyandu lansia rutin setiap bulan di masjid ini. Jumlah lansia sekarang alhamdulillah sudah mencapai sekitar 50-an sampai 60-an. Terlihat dari paket yang kami bagi, kami sediakan 50 habis, terus 60 habis juga. Untuk pesan lansianya dari RT setempat sekitar RT 3, RT 1 dan mencakup seluruh masyarakat Kelurahan Keranggan. Kita menyediakan cek tensi, cek kesehatan gula darah, cek asam urat, bahkan untuk 3 bulan sekali kita adakan cek kolesterol. Ya, saya menyarankan pertama mindset pertama mau dirubah, karena kebanyakan masjid ini mindsetnya menabung uang kas masjid. Nah, jadi pertama kita harus ubah mindset gimana uang kas masjid ini harus berguna untuk umat. Untuk kegiatan program-program kemarin saya mendapat info untuk pelatihan. Jadi kami mengadakan pelatihan, ikut pelatihan ke masjidan dan outputnya program-program untuk umat. Termasuk salah satu pusat lansia, bak beras, masjid ramah musafir, masjid ramah anak-anak dan sebagainya. Kami bermisi untuk menciptakan pengolahan masjid yang profesional, transparan, dan modern. Terus kami juga ingin menciptakan masjid itu sebagai wisata hati ya. Wisata hati ini gimana kalau hati kita selalu terkait ke masjid. Supaya kami punya moto, di masjid hati kami terkait, dan dari masjid kita bangkit. Terus kami juga ingin menyelenggarakan berbagai macam kegiatan siar agama tentang Islam, dan program dakwah Islam bisa kita selenggarakan di masjid-masjid kita. Ya memang kami bercita-cita pengen punya klinik di masjid. Jadi kemarin saya juga berkolaborasi dengan badan-badan lain seperti DMI atau BKPRMI, mereka antusias. Dan kami tidak untuk kemudian bisa punya rumah sakit masjid atau rumah sehat dulu pertama kita. Kami juga kedepannya pengen punya klinik, terutama tuh di depan ada gedung kami dapat tanah wakaf, insya Allah akan kami usahakan tetap ada klinik kesehatan gitu di sana. Jadi masyarakat bisa terbantu, bisa berobat gratis, karena masalah kesehatan ini kan termasuk yang bagian mahal di masyarakat. Seorang sejarawan Islam terkemuka menjelaskan bahwa di masa Rasulullah kaum muslimin mendirikan rumah sakit Islam militer pertama saat Perang Ahzab berlangsung.
Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat kemah di masjid untuk mendukung perang militer. Sejarah ini setidaknya menegaskan tentang fungsi masjid tidak hanya sebagai pusat berlangsungnya ibadah umat, tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kesehatan. Kita di sini ya, sangat antusias gitu. Jadi terhadap apa kegiatan-kegiatan di sini, cek kesehatan gitu. Karena ini kita sudah berjalan 2 tahun lebih gitu ya. Nah, di sini. Sini masyarakat di sini sangat antusias. Nah, karena kebanyakan di sini para lansia gitu loh. Ya, macam kira dari lansia gitu loh, dari umur 6 ada yang di bawah itu juga di bawah 60 itu hanya untuk cek darah gitu. Nah, di sini dengan adanya kegiatan ini jadi para lansia gitu ya terbantu. Nah, ini terbantu sekali. Misi sosial kebudayaan yang belum banyak dilakukan di masjid-masjid yang ada di Indonesia mendorong masjid yang ada di Bangka Belitung mentransformasi perannya dengan melakukan revitalisasi dan optimalisasi fungsi masjid. Terutama dalam aktivitas dakwah, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah difungsikan untuk menjadi tempat tinggal sebagian muhajirin yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta benda karena hijrah dari Mekah. Fungsi ini juga yang saat ini menjadi bagian dari Masjid Darul Arqom di Kota Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Ya, untuk persiapan para musyafir yang singgah di Masjid Darul Arqom ini. Yang pertama fasilitasnya tentunya tempat istirahat. Tidak tempat istirahat, kami siapkan bantalnya, kami siapkan AC-nya, hidupan AC-nya. Untuk penunjang lainnya, insya Allah nanti akan menyusul. Untuk sementara waktu hanya itu kami siapkan, tempat istirahat, bantal, AC. Itu pun letak antara yang ikhwan dengan akhwatnya kami pisahkan. Kalau untuk yang akhwat di sebelah dalam ada tabirnya, untuk akhwatnya, ikhwannya di sebelah sana. Untuk bisa di perpus, bisa di tempat jamaah. Untuk setiap musafir yang datang, kami sediakan fasilitas makan gratis, kopi gratis. Kami arahkan tempat kopinya di sebelah bawah masjid. Untuk makannya kami kerjasama dengan UMKM yang dekat dengan masjid kita ini. Nah, kami arahkan untuk makannya, untuk sarapannya. Kami arahkan, kami kasih kupon kalau perlu nanti. Apalagi para musyafir misalnya dari Pangkal Pinang mau menyeberang ke Palembang, nyeberang ke Lampung, alhamdulillah mereka singgah, mereka merasa nyaman di sini, merasa aman di sini, alhamdulillah. Ataupun sebaliknya, yang dari Palembang mau ke Pangkal Pinang, ke Bangka Tengah, ke Koba, sering mereka singgah di sini, alhamdulillah. Langkah pertama yang kami ambil yaitu setiap musafir yang datang, kami data dulu. Dari KTP-nya, dari mana asalnya, kemana tujuannya. Kami data dulu. Langkah kedua, kami dari pihak DKM memasang CCTV yang menurut kami butuh pemasangan. Ada beberapa titik yang kami pasang.
Tentunya kami pengurus masjid berharap siapapun yang singgah ke Masjid Darul Arqom ini merasa nyaman, merasa aman. Dan tentunya kalau nanti berkunjung lagi ke Bangka Belitung, singgah lagi ke masjid kita ini, itu harapan kami. Tentunya kenyamanan masyarakat utamakan. Masjid pada awalnya merupakan pusat dari semua kegiatan kehidupan, baik itu militer, pemerintahan, ekonomi, sosial, serta pendidikan. Kemakmuran masjid dapat terlihat dari optimalisasi berbagai sendi kehidupan umatnya. Tidak heran jika julukan Al-Jami' yang diberikan kepada masjid menjadi manifestasi sekaligus gambaran fungsi masjid sebagai tempat berkumpul dan menyelesaikan persoalan kehidupan.